Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi di channel kita. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan mengetes sebuah alko non-polar. Ini alko yang kemarin sudah kita buat. Ini nanti kita akan tes bagaimana hasil suara ketika kita pasang alko non-polar ini pada speaker 6 in. Di sini saya pakai speaker 6 in ACR ya, untuk tipenya 660. Nanti coba kita tes gimana hasil suaranya. Bagi teman-teman yang belum membuat atau belum tahu cara membuat alko non-polar, silahkan teman-teman lihat di video yang sebelumnya sudah kita pernah bahas mengenai cara membuat alko non-polar. Untuk alko-nya kita pakai ukuran 47 mikro ya. Bentar, saya lihatkan. Nih, 47 mikro. Yang satunya juga 47 mikro. Jadi kalau dibuat seperti ini, nilainya dibagi 2. Di 47 mikro dibagi 2. Nanti ketemunya 22 sekian lah, pokoknya 22 lebih. Ini kemarin kalau diukur ketemunya sekitar 24 mikro. Sebelum lanjut ke pengetesan alko non-polar, jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita, yang pastinya untuk mendukung agar channel ini terus berkembang. Ya, sebenarnya alko non-polar ini kalau kita beli yang jadi ada banyak di toko-toko komponen elektronika atau spare part elektronika. Namun kita hanya memanfaatkan komponen yang ada ya. Jika teman-teman tidak memiliki alko non-polar, teman-teman bisa membuatnya sendiri. Caranya seperti yang kemarin sudah pernah kita bahas. Ya, tidak usah lama-lama, langsung saja kita tes gimana hasil suaranya. Untuk driver powernya kita masih sama, kita pakai power 400 watt. Jadi kalau kita dengarkan sepintas untuk karakter suaranya yaitu lebih condong ke karakter mid-high ya. Sekarang coba kita tes jika tidak menggunakan alko non-polar sebagai bahan pembanding. Nih. Thank you.
Jadi kalau kita tidak menggunakan akun nonpolar, ini gerakan daunnya kan kelihatan ya, karena nada bassnya keluar. Kalau kita pakai akun nonpolar ini, nada bassnya ditekan, hanya nada midnya yang lebih nonjol. Jadi gerakan daunnya tidak begitu begitu bergerak, karena hanya nada midnya aja yang nonjol. Ya, kesimpulan daripada elko nonpolar ini yaitu untuk karakternya yang dihasilkan yaitu karakter mid ya, atau middle ya. Ya, sangat cocok bagi teman-teman yang mau mencari karakter middle untuk speaker 6 in, bisa pakai elko yang kemarin sudah pernah kita buat. Ya, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini memberi manfaat bagi orang lain, silahkan boleh untuk di-share. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.